Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Kembali semula kita di Assalamualaikum dan anda sedang nampak sekarang ni saya bukanlah juara pentas Marhaban 2023 dan pastinya anda semua para penonton TV Hijrah dah tahu bersama dengan saya pastinya juara bukan di sini ya, di sebelah sini. Pentas Marhaban 2023 saya perkenalkan kepada anda semua sekali lagi Al-Maqari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Inilah dikatakan ya, macam kita berada di taman syurga berputih berjubah semuanya, subhanallah. Sihat dan semua. Tahniah, yang pertama saya mengucapkan tahniah masya-Allah tabarakallah. Terima kasih. Tahniah kepada semua. Dahulu datang sama saya, tak silap saya, pertengahan Disember, juara pentas mingguan pentas Marhaban, subhanallah. Dan kali ini sebagai juara, saya nak tepuk tangan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak tanyalah, 7 minggu dah berusaha sebagainya. Sebelum itulah, mungkin ada lagi, sebab hari ini ada berjubah putih semua, ada yang terlupa-lupa namanya. Mungkin saya boleh kenalkan ketuanya lah, kita katakan adalah Ustaz Irsyadi, tapi hari ini beliau pakai face mask pula. Jadi saya nak minta Ibrahim lah, mungkin kenalkan semua jejaka-jejaka Al-Maqari kita hari ini. Boleh, silakan. Baik, boleh, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang bersama kita pada hari ini, kumpulan Al-Maqari ini, saya sendiri, Ibrahim. Sebelah saya, solo utama, saudara Zainur Irsyadi. Di sebelahnya, saudara Ahmad Aiman, pemain alat muzik. Di hujung sana, saudara Azhad, vokalis juga. Dan di dua orang di belakang, saudara Naim dan juga saudara Halim, vokalis juga. Jadi Azhad dengan Naim. Yang dahulu, yang tak bersama dengan kita dahulu, siapa yang pentas? Azhad dengan Halim. Azhad dengan Halim. Okey, apapun, tahniah sekali lagi. Saya nak ucapkan tahniah banyak-banyak kali, subhanallah. Sebab saya suka bila mana anak muda, subhanallah. Marhaban ni sinonim dengan golongan yang kita kata tidak muda. Tak kiralah di mana-mana negeri, subhanallah. Sebab itu adalah jadi lumrah mungkin cara seni golongan ibu dan ayah kita di masjid sebagainya. Tapi kurang anak muda. Anak muda mungkin ada dalam golongan seni suara tetapi bukan dalam Marhaban dan Qasidah dan sebagainya. Jadi mungkin sebagai permulaan, nak tanyalah satu perasaan, satu mungkin. Dan mungkin boleh kongsikan agaknya apa cabaran sebagai anak muda juga sehingga dinobatkan sebagai juara pentas Marhaban 2023. Siapa nak jawab ni? Saya dulu. Ibrahim, silakan. Okay, insyaAllah. Jadi cabarannya sepanjang kami berada di pentas Marhaban ini adalah, saya rasa cabaran paling utamanya adalah dari segi masa lah. Sebabkan selepas kami mendapat Johan Mingguan kelima itu, kami bersedia untuk ke pentas paruh akhir. Tempohnya itu agak singkat. Dan selepas paruh akhir untuk ke peringkat akhir itu lagi singkat. Jadi cabaran masa itu, kekangan masa itu menyebabkan kami berlatih dengan lebih kuat lagi. Tetapi agak intense lah bila berlatih tu, kita nak fikir lagu, kita nak fikir susunan muzik. Jadi itu antara cabaran yang kami sendiri hadapi bersama-sama selama 8 minggu pentas Marhaban ini. 8 minggu. Kita nampak 7 minggu je pertandingan, 8 minggu. Mungkin boleh kongsi, ada trainer ke ataupun sendiri semua idea dan semualah dari segi nak teknikal ni semua, adakah yang ada pihak yang profesional lagi yang menyokong anda semua ataupun sendiri Ustaz Irsyadi? Untuk Al-Maqari ini sebenarnya memang kebanyakan yang follow kami pun, yang ikuti kami di Instagram terutamanya, tahulah bahawa Al-Maqari ini di bawah bimbingan Qari Antarabangsa, Ustaz kami, Tuan Guru kamilah, Ustaz Amir Rahman Abbas. Jadi setiap minggu itu kita akan consult ataupun kita kata mendapatkan beliau punya pandangan dan juga bagaimana kita bertalaqi Quran dengan dia. Begitu jugalah kami bertalaqi dari segi seni Islam itu sendiri, Marhaban, Qasidah dan sebagainya. Jadi setiap persembahan kami itu mesti kami akan mendapatkan approval dulu daripada beliau. Dan apabila beliau kata okey, ni ubah sikit, barulah kita akan cuba berikan cadangan kami juga dalam masa yang sama. Dan bila apabila beliau dah setuju, barulah kita akan proceed dengan persembahan yang seperti semalam itulah, insyaAllah. Subhanallah, tu dia. Himmatu syuyuh wa hamasatu syabab, kat situ. Nak tanya sebab semuanya anak muda, nak tahu apa yang menyebabkan anda semua terus semangat nak teruskan seni Marhaban ini sendiri. Nak tanya seorang-seorang lah, secara ringkasnya. Ke ada nak jawab untuk semua? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aiman yang tadi ya? Ya, silakan. Sebelum saya jawab soalan tu, sedikit saya nak selit di mana sebenarnya semalam adalah hari lahir mak saya. Terima kasih atas doa ibu. Kemenangan ini adalah untuk
kalian semua dan semua peminat Makori. Okey, berbalik pada soalan. Apa yang membuatkan kami terus bersemangat adalah kerjasama dan komitmen dari setiap ahli Makori. Seperti mana yang kalian tahu, di antara setiap kami ada yang masih belajar dan ada juga yang sudah berkejaya. Jadi, ada yang duduk di Terengganu. So, oh, jauh tu. Bila tengok kerjasama yang diberikan oleh setiap ahli Makori ini membuatkan kami terus datang latihan, walaupun pada Khamis malam pun ada pembetulan daripada murabi kami dari Marhaban. Bila saya sebagai ahli muzik lah, bila tengok mereka terus tak ada marah ke apa, tak ada, semua alhamdulillah semua steady, semua sangat bagi saya cepat. Tak ada anak muda, tak ada marah-marah Tak ada. Itu bukan anak muda tu yang membuatkan saya rasa dewas, macam dah memang matang. Rasa macam wow. Alhamdulillah. Subhanallah. Nak sebarkan dakwah dari segi Marhaban, dari segi alat muzik, dari segi qasidah pada seluruh golongan ni memerlukan satu kerjasama yang sangat kuatlah dan komitmen yang sangat tinggi. Masya-Allah. Sukalah tengok ni. Dah handsome, handsome belaka kacak, segak belaka. Masya-Allah. Tak ada marah-marah lagi tu. Ya Allah, mana nak cari anak muda macam ni. Subhanallah. Mungkin kita nak kongsi pastinya sebab bukan saja Al-Makari, pastinya ada lagi peserta-peserta kumpulan Marhaban lain. Subhanallah. Bagi saya sendiri pun masya-Allah semua macam weh. Ada tak dalam sepanjang dalam pertandingan ni dalam hati bila tengok kumpulan lain rasa timbul macam wow. Macam diorang ni mesti juara lah. Macam tu ada tak? Ke macam mana? Siapa nak jawab? Halim ya? Halim. Silakan Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saingan di peringkat akhir ni, kita boleh lihat saingannya pada yang terdekat adalah kumpulan Qalbun Hadi. Satu-satunya kumpulan wanita. Kenapa? Separuh akhir kita dah dikejutkan kita bahawa kumpulan Qalbun Hadi mendahului kita. Dan untuk peringkat akhir ni, apa yang kami boleh lihat, persembahannya lebih baik juga. Dan juga kami rasa macam apa cuba yang lagi tahun depan lah. Betul. Dan juga yang kedua, kumpulan Al-Mutadin, saya lihat kebanyakannya daripada golongan orang lama. Dan juga orang lama membawakan pembawakan Marhaban yang cukup asli. Jadinya kami cukup tercabar dengan pembawakan mereka. Dan juga kami juga di pihak kami, kami optimiskan kelebihan dan apa yang ada pada kami untuk kami berikan yang terbaik perang tadi. Subhanallah. Pastinya ya. Siapa sangka Allah bagi peluang kepada anda semua membuatkan juara. Subhanallah. Tahniah sekali lagi, saya nak cakap tahniah banyak-banyak kali. Masya-Allah. Baik, mungkin nak tanya lagi sebab pastinya bila kata saudara Halim kata tadi, subhanallah, ada kita tengok ada kumpulan lain tu. Al-Makari sendiri agaknya apa penambahbaikan yang boleh lakukan lagi supaya dia bukan berhenti di juara pentas Marhaban. Pastinya kita nak setiap anak muda yang lain pun di bibir-bibir mereka pun juga teralunya Marhaban juga. Macam mana agaknya dari segi teknikal ke dari segi apa penambahbaikan apa yang boleh dilakukan? Okey, sejujurnya perjalanan Al-Makari ini boleh kata masih muda, masih jagung, setahun jagung lagi lah kan, sebab kita walaupun kita kata bermula daripada 2017, jadi sebenarnya kalau untuk ke level yang lebih luas, ke pentas yang lebih besar, pentas Marhaban ni merupakan satu tapak yang permulaan lah rasanya. Jadi kalau di masa hadapan itu nak kata penambahbaikan ataupun apa perancangan, sudah tentu banyak, terutama dari segi instrumen muzik yang sekarang ni kami setakat ini masih mengekalkan keaslian muzik-muzik itu sendiri guna tak ada electrical lah. Jadi mungkin kami tengok pun ada ahli-ahli grup yang lain, oh dah bawa yang ada, kita panggil apa tu, electronic device tu kan. Jadi bila kita dah tengok tu mungkin boleh kita nak bawa benda tu. Dan juga sudah tentu untuk meneruskan lagi kami punya perkongsian di social media itu dengan lebih giat dan juga lebih teratur, sebab kadang-kadang kita walaupun banyak konten kita publishkan ataupun kita kongsikan, tak semestinya benda itu dapat sampai ke hati anak muda terutamanya dengan mudah. Jadi mungkin kita memerlukan sedikit, mungkin dengan hadiah yang sudah pun diberikan dan ditawarkan itu, mungkin kita boleh gunakan mungkin dengan perkongsian video yang lebih sistematik, rakaman yang lebih kita kata official, cantik dan sebagainya. Jadi perancangan itu sudah tentu lebih luas sebab perancangan ini memang sudah ada di dalam dalam benak fikiran kami daripada awal sebenarnya. Tetapi nak berjalannya itu masing-masing ada kekangan dan juga halangan. Dan dengan adanya peluang yang
dengan juara pentas Marhaban ini mudah-mudahan menjadi satu pembakar semangat untuk kami bekerja lebih kuat untuk berkongsi seni-seni Al-Quran, seni-seni Islam terutamanya kepada masyarakat, sebab kadang-kadang ada, masih ada lagi, ada lagi golongan-golongan yang dia agak skeptikal sikit dengan seni-seni suara terutamanya. Tetapi mudah-mudahan kami ni tak nak ada satu konsep bergaduh-gaduh, khilaf ataupun tidak bersependapat itu biasa. Tetapi kita nak dapatkan we agree to disagree. Macam tu. Maknanya kami bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi bila ada timbal balik pandangan itu, barulah kita ada wujud satu suasana yang harmoni. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan golongan ini dapat menerima golongan-golongan seni juga. Sebegitu insyaAllah. InsyaAllah. Besar jiwa dan harapan tu semua. Seronok kalau satu hari nanti kita boleh melihat anak muda, bukan yang viral di TikTok dan tu joget-joget dan sebagainya yang kurang sesuai, tetapi alunan di bibir mereka merhabat dan selawat kepada Nabi SAW dan sebagainya. Dan pastinya bila kita sebut alunan dan selawat, kita nak dengarlah juga juara kita. Mungkin nak berkongsikan bersama kita semua alunan merhabat insyaAllah. Jadi kita persilakan Al-Maqari insyaAllah untuk persembahan mereka. Silakan. Allahumma salli wa sallim alaihi. من رأى وجهك يسعد مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا صافي المبرد مرحبا يا مرحبا يا مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا عالم سري وأخفى الله وأخفى عالم سري وأخفى الله وأخفى مستجيب مستجيب صلاة الله على أحمد عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه